tanya dikit lagi. Hey bro, apa kabar bro? Hey bro, ngapa bro? Ah, main HP terus. Ay, cuma sebentar kok. Ini kan ulang lagi semester, masa kamu nggak belajar? Ah, enggak lah bro, ulangannya dulu. Kamu lihat Ardi, main HP lagi luar. Kamu main HP, nggak belajar. Rekino puluhan kamu. Aduh bro, jangan terlalu jujur lah, sakit hati gua. Ah sudahlah, bunyi lagi gua. Ah, iya. Mau ulangan nih? Ah, ayo lah, apa lagi? Semoga juga. Aduh. Iya. Ayo lah. Ya, oke lah. Ayo, ayo, ayo. Sudah. Aduh gila, ulangan gua gak tuntas pula nih. Ah! Ngapain sih lu? Belajar terus, gak bosen apa? Belajar buku terus gitu. Ya kamu kan tahu sendiri keluarga aku. Bapakku susah cari kerja terus. Setiap hari gak cukup makan-makan. Makan aja cuma tahu tempe. Gimana? Jadi aku mau memudahin orang tua aku untuk dapat beasiswa. Gitu ya? Ya bro, gue doang ya. Ya bro. Woi Romi, woi kau tuh dipanggil oleh Pak Adit. Ngapain lo? Paman tau aku, kau dipanggil bu. Oke lah. Hilang. Romi, ya Pak. Tadi temanmu tadi udah manggil kamu ya? Iya Pak. Nah begini, tahu kenapa saya panggil sini? Nah kurang tahu Pak. Tahu apa kurang tahu? Kok nggak tahu? Nggak tahu Pak. Emangnya? Nah kamu nggak usah ketawa-tawa dulu nih Pak. Serius, jadi begini, yang Pak ngomongin tempo hari itu sebenarnya udah terjadi betul loh, ya. Makanya kalau Pak bilang itu nurut, ya. Pak udah bilang belajar, belajar dan belajar. Pak emang nggak maksa kamu mesti jadi pintar, enggak. Cuman waktunya belajar ya belajar, waktunya main ya main. Dan ingat tugas, kita telat ngumpul aja, ya. Udah berkurang nilainya, apalagi nggak ngumpul yang nggak ada nilainya. Nih kalau nggak kerja kamu lihat kenyang sendiri sini. Nih yang paling kali merah-merah. Nih lihat, pahami, ya. Nih, ya. Ini kan nilai mulai merah ada 8, ya. Ada 8, udah cukup, ya. Ada 8. Sedangkan semester ini kamu kenaikan. Kira-kira kamu bakal naik apa enggak? Enggak. Nah kalau sudah tahu nggak bakal naik, ya belajarlah. Ya, ya Pak. Ya udah. Sekarang, ya, melalui surat ini saya mau ketemu dengan papa mamamu. Ya, jangan gak dikasih. Ya. Kalau kamu gak kasih, nanti saya telepon orang tua ya. Baiklah Pak. Ya, kamu telepon. Kamu telepon. Pokoknya kamu kasih orang tua, nanti saya telepon juga. Biar Pak bicara serius sama papa mama kamu. Yang jelas intinya, kamu harus berubah. Ya. Kalau mau naik kelas, ya. Paham? Makasih Pak. Ya, silakan keluar.
Ah bro, kesel banget gua nih. Kenapa bro? Kenapa marah Pak Adi nih? Nilai lelaki gua merah 8 bro, gila. Wah, kenapa itu? Kamu gak belajar kan? Gue ini bosan belajar. Lu ngapain sih belajar terus gak bosan apa sih? Enggak, gue gak bosan. Kenapa? Gue kan kadang-kadang bermain. Main HP. Jadi tujuan lu belajar itu apa sih? Gue gak ngerti banget loh. Gua belajar tuh supaya bisa mengejar cita-cita bro. Cita-cita? Dapat beasiswa bro. Oh. Gitu ya. Oke lah bro, gue duluan ya. Iya bro. Oke, dah. Kayaknya gue harus tompet dah. それなのになぜ目も合わせやしないんだい遅いよと怒る君これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ心が体を追い越してきたんだよ君の髪や瞳だけで胸が痛いよ同じ時を吸い込んで話したくないよ遥か昔から知るその声に生まれて初めて何を言えばいい君の前前前世から僕は君を探し始めたよその不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ君が全然全部なくなってチリチリになったってもう迷わないまた一から探し始めるさむしろゼロからまた宇宙を始めてみようか話すかな君が眠っていた間のストーリー何億何光年分の物語を語りに来たんだよけどいざその姿この目に映すと君も知らぬ君とじゃれて戯れたいよ君の消えぬ痛みまで愛してみたいよ銀河乱古文化の果てに出会えたその手を壊さずどう握ったな